Jadi sekali lagi bahwa harganya mulia terjangkau. Ini adalah satu program kita yang dari Perinkop Sulawesi Barat untuk mengatasi kebutuhan pada masyarakat karena pada bulan Ramadan ini tentu permintaan kebutuhan masyarakat. Kemudian di samping itu, dinas perdagangan koperasi UKM memantau terus harga. Alhamdulillah kemarin kita sudah turun dengan Pak Gubernur, dengan Pak Polda, dengan tim ahli dari kementerian memantau di lapangan seluruh bahan pokok kebutuhan dalam bulan Ramadan menjelang lebaran 2 bulan ke depan dan harga saat